Halo bosku, lagi santai nih. Ini kandang ternak saya ya, ini kandang. Ini kemarin mati yang jantan, ini sudah bertelur ya. Ini agak macet, namun sudah mulai mau bertelur lagi biola ya di dalamnya. Ini juga siapan. Dan sekitar sini banyak di sini di kandang ternak saya. Di sini kemungkinan betina-betina ya, ini yang dikasih teman saya kemarin. Ini anaknya ada 4 Batman ya. Ini netas semua ya Batman. Ini yang anaknya 1 ya. Masih hidup. Itu ternyata juga anaknya 1 yang saya bilang jong kemarin, itu betina-betina ya. Ini lagi ngeram. Ini juga lagi ngeram biola dan biola PB. Jadi ya teman-teman semuanya nih ya, kondisi di peternakan saya bingung nih mau di konten yang mana, isinya ada semua nih ya. Kita ke sana ya, bagian sana juga ada kandang. Oke, di sini ini sudah pertama kali saya pantau tadi kawin biola pastel ini, PB pastel dan albino mata merah ya. Semoga nih tembus termino. Oke, kita ke sana. Itu di sana ya, ini kebun-kebunnya kakeknya Jose. Tuh ada buah. Oke, sekarang kita berada di kandang sisi sini ya. Di sini ini semuanya di sana ya, ada siapan. Di sana sudah mulai keluar anaknya ya, di sini ya. Ini teman-teman, sangat sederhana sekali ya peternakan saya. Jadi sebenarnya tiap hari ada saja yang bisa saya bagikan untuk teman-teman, namun untuk buat kontennya itu bisa muncul tiba-tiba saja. Seperti hari ini saya banyak bikin konten nih ya. Tuh, ini semua ya, di sana juga ada. Jadi inilah ya kondisi saya saat santai, saat melihat kandang ternak saya ya. Jadi seperti inilah kondisi kandang ternak saya ya teman-teman, bisa lihatnya di sini seperti ini. Jadi pengalaman saya ya, kebersihan kandang, kemudian ketersediaan pakan dan juga kebersihan air minum, termasuk kelodok juga rutin memberikan bahan sarang, itu adalah kunci supaya anakannya bisa tetap hidup ya. Minimal kita sudah berusaha, hasil ya kita tidak bisa mengontrol supaya semuanya bisa hidup, namun kita bisa berusaha supaya apa yang kita lakukan bisa membuat peluang anakannya bisa hidup semuanya ya. Ya teman-teman juga harus semangat dalam beternak burung lovebird. Oke, salam sukses untuk semuanya. Oh ya, kalau ada teman-teman yang ingin saya buatkan konten tentang apa ya terkait dengan ternak saya ya di sini, silahkan komen di komentar, maunya dibuat apa atau maunya saya bikin konten apa terkait dengan burung ternak saya ini. Oke, salam sukses untuk semuanya. Joss.